What's up guys, welcome back to Juicy Josu. Johannes here, sudah lama tidak ada jumpa. Dan akhirnya, we're back in hunting. And thanks to you guys, kameramen kita sudah sehat lagi. So, ini hari gue langsung hunting lagi. Huntingnya mau apa? Gue nemukan sebuah sate kambing. Sate kambingnya gimana? Juicy, soft, and tender. Let's just go on with it. Bang, pesen bang. Oke, okay. Lihat noh, makin banyaknya ini sampai ini apa bang? Ini kakinya, pahanya. Oh, ini sampai disegituin banget loh. Masih ada yang normal? Normal lagi. Jadi ada apa aja di sini? Ada sop. Yang kambingnya bagian mana lagi? Oper ke sini berarti. Yang kambing ada apa aja? Kambing itu mana? Oh, daging toh? Daging toh campur lemak sama campur ati. Oh, ada daging campur lemak, daging campur ati. Saya pesen satu campur lemak, satu campur ati. Berarti 10-10 ya? Iya. Sopnya... Boleh deh, pakai sop deh. Sopnya satu, dua. Satu aja. Sip, kita tunggu. Guys, ini gua lagi nunggu makanannya, dan ini benar-benar tadi banyak customernya yang ngantri sampai tadi di mobil tuh berderetan banyak. Ini lagi nunggu nasinya, lagi nunggu segala macamnya. We'll just wait. Sudah datang. Wow. Sebenarnya gua sebelum mulai lanjut ini ada satu menu yang spesial tapi hari ini kehabisan. Nani? Yes. Ini kali gua langsung kayak merasa sayang sekali karena itu biasanya udah habis di jam 10. Tapi tadi gue nari ada ngobrol sama customernya, dia sempat dapat sop sumsumnya. So sad, tapi gue datang ke sini bukan untuk sia-sia. Karena dagingnya ini semua it's all juicy and it's all very tender. Lo lihat, kalian yang tadi lihat ada di depan, pas pembuatannya itu kalian ada lihat daging paha kambingnya. Tadi saya lihat itu very tender and juicy, itu masih bisa kelihatan di situ. Lo lihat, gue ada pesan dua varian untuk satenya. Satu dicampur dengan hati, yang satu lagi dicampur dengan lemak. And karena ini tapas seret-seret, gua pesen juga ada yang sopnya ini. Gila, wanginya. Jadi ini kita lihat, gua balikin semua nih. Lihat lah. Balikin lagi. Let's try. First bite from the lemak. Ini dia gue kenapa rindu sama hunting kuliner. Amazingly juicy. Gila. Itu gue tadi makan baru dagingnya. Ini masih ada nih. If you see it, yang tengah ini adalah lemaknya. Wah, ini kalau udah ketemu daging, kadang kalau lu bisa udah dia itu bisa alot. Apanya daging kambing. Kalau nggak bisa ngolah, yang nggak bisa apanya untuk jadiin kayak gini, alot. Tetapi yang ini, the juicy tenderness itu bener. I'm not even using any mason nih kalau misalnya. Very tender. Bahkan gue bisa kayaknya bisa bilang ya. So far, gue baru ketemu daging sate yang very tender itu di sini. Next stop yang bersama atinya. Kayak tadi kalau lihat bagian biasa itu dari paling atas yang ketiga itu adalah antara lemak atau ati. Yang ini kan ati. Nih, kalau mau lihat atinya itu di sini nih. Sebenarnya dia ada sate atinya gitu loh. Tapi di sini kan the main star, gue mau coba dagingnya. Dan kalau gue bisa coba dua-duanya, why not? So kita langsung pesen, gue langsung pesen atinya. Gue makan atinya dulu nih. Gua susah ngomong nih, Brian. Enak juga.
artinya gini, kalau gue balik ulang lagi, kalau yang nggak bisa ngelola atau bakar kadang bisa nggak mateng, itu bisa bau amis. Ini, aduh gue ada di sini. Artinya ini nih, ada legitnya, ada kayak kenyalnya gitu loh. Seneng banget gue. Udah so, sebelum gue dissect, lo lihat, ini dikasih tomat, seledri, dan ini kelihatan nih. Lihat loh, ribsnya loh. Tuh, dua, tiga. Udah kayak, sepintas kayak Titanic pas tenggelam ya. Wow, lihat no. Lihat no. Eh, gua dapet sum-sumnya loh. Walaupun kecil, tapi lihat. No. Wah. It's a happy day. Gila, gua bisa dapet sum-sumnya di sini. Walaupun kecil. Tetap bersyukur dapat the soup and seruput. Ulala. Sari daging kambingnya. You can feel ini sebenarnya kentalnya nih kalau bisa lihat bayangin ya. Ada lemak dari kambingnya itu. Ke sari-sarinya tuh. Kalau bisa bulat-bulatnya ini nih. Dikasih kayak ada bawang, wangi bawangnya. Ya, tadi ada bawang merahnya sendiri kayak gitulah. Bawang merah, seledri, seledri lagi. Daun bawang. Dan tomatnya ini nih. Kayaknya untuk kayak menghilangkan juga kayak rasa minyak-minyaknya juga tuh. Jadi rada ada fresh-nya dikit. But sop kambing ini benar beningnya. Cita rasa daging kambingnya ada semua di sini. Ini yang gua tungguin nih. Sum-sumnya. Biasanya kalau sum-sum bisa di... Nah. Oke, guys. Ah, capek amat. Set. Lihat. Ini bisa ada sedotannya nih. Dari yang ada, ini kelihatan nih, masih ada sumsumnya keluar tuh. Lihat ya, tuh. Tuh. Seruput. Wah. Amazing. Even daging ini tendernya habis. Wow. Ini really good. Really really good. Gua mau enjoy dulu. Kalian udah dapat tadi deskripsi dan makanannya. Kalian lihat aja. Jahat banget ya, bukan? Enjoy. Kalau bisa datang datang sini. Enak banget. Last bite sate, last bite kuah. Mau kemana dulu? Sate dulu dong. Guys, gua tadi lihat nih hasil pertempuran. Clear. 1 out of 10. Definitely a 10. Sorry guys, gua bisa kasih ini perfect. Terus doanya bisa ngeliat perfect ini. Empuknya dapet, rasanya dapet, cita rasa kuahnya dapet. Amazing. Oke, sekarang kita mau bayar. Nasi ada pasti jelas. Bayar. Jadi tadi 10 lemak, 10 ati. Sama aja sih ya. Sip, sama 20 ya. Sop 1. Nasinya? 2. Dua ya? Iya. Udah itu aja? Udah. Jadi 142. Itu 10 biji berapa? Tepatnya 10 kan? Iya, kalau satu porsi 10 biji. Kalau kan 50 ribu. 50 ribu? Iya. Kalau sama harusnya 30 ribu. Bang, ini dari kapan sih bang sebenarnya? Kalau di sini ini sekitaran tahun. Ininya? Sebelumnya enggak? Ini dari kembang kerep. Kembang kerep. Dulu masih zaman pakai tenda. Dulu tenda kan? Emang berkembangan guys. Dari tenda jadi bisa sewa 2 ruko. Wah, mantap. Jadi ini bisa bayar pakai cash doang ya? Cash aja. Masih old fashioned, constant only. Buka aja berapa minggu?
10 sampai jam 9. Jam 9. Setelah sehabisnya sih, karena jam 9 jam 8 udah habis. Jam 9 udah habis. Sekarang jam 6 pun sudah habis. Sekarang jam 6 pun juga udah habis. Paling lambat-lambatnya 9. Ada liburnya nggak? Nggak, liburnya kecuali hari raya. Kecuali hari raya. So guys, ini benar-benar sate Saiful. Pak Saiful, paling muda. Ini benar-benar enak. Sudah juicy. I'll give it to you. Tadi skor gue udah kasih tahu ke lu. Recommended to try. Ini ada di Puri Indah ya. Ini di Puri Indah ya, Pak? Di mana ya? Jalan Kemangan Raya. Jalan Kemangan Raya. Puri Kemangan, Jalan Kemangan Raya, Puri Kemangan. Itu patokannya ya seberangnya Rumah lah. Ya, ini mana ya, Puri Kemangan sini. Alright guys, I'll see you on the next episode. Don't forget to subscribe, like, and comment, dan seperti biasa. Sekarang back again, Rabu, Minggu, we will upload and we'll show you our fasting. So, stay juicy, stay amazing. Goodbye.